Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Mbak Ten Karyaten mau apa ya? Ini mau packing ya teman-teman. Mau packing, tapi karena kardusnya ada mereknya jadi tak balik teman-teman ya. Sebentar, sementara aku balik. Nanti kalau udah selesai dibalik. Kardusnya sudah aku balik ya teman-teman, sudah aku balik, jadi mereknya di dalam. Terus aku mau ngepak. Ini tak seseli ini dulu teman-teman, tak seseli biar nggak itu apa jenengnya nih, biar nggak hancur karena ini isinya rangginang. Mbakku yang di Jakarta nggak pulang kampung, jadi dikirimi rangginang karo sambal pecel ya teman-teman. Pecel Madiun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sampai sana tidak terlambat. Terus juga 2, 3, 4. Bismillah. 5. Sampai sana enggak terlambat dan juga selamat enggak hancur ya. Biar bisa buat lebaran. Ini sambal kacangnya, sambal pecelnya ya. Ini buat Corina Samanti. Buat sahabatku ya, teman-teman. Terus ini tak kasih suwelan ini supaya ora hancur. Soalnya kan aku tadi udah chat sama pegawainya JNE ya teman-teman, itu udah overload tapi masih terima ya, mudah-mudahan aja nggak telat gitu walaupun overload ya. Terus gini, ini ilmu packing ya teman-teman, ilmu packing dari waktu aku kerja. Waktu aku kerja di Bismillah Ibu. Dulu kerja di Jakarta saya bagian gudang pernah, bagian toko, bagian kasir pernah, bagian apa ya, Bismillahirrahmanirrahim, bagian tata usahanya juga pernah. Tak lakoni aja teman-teman, aku itu yang bisa aku kerjakan tak kerjakan. Bagian penjualan juga pernah, melakukan apa yang bisa aku lakukan. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak patek kelihatan ya. Ya berarti tak tatakin apa iki. Wes gak usah. Yang penting. Bismillahnya ya teman-teman. Begini. Rencananya mau tak lewatin yang JNE Kargo, ongkosnya lebih murah. Tapi yukwi tadi estimasi kalau enggak rame itu 6 harian ya. Tapi kalau lebaran gini kan takutnya bisa seminggu lebih. Nah terus ya ini bukan barang basi sih. Nah tapi kan ya piye ya, piye ya, nak telat ya mesak nih ngono lo teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, segini aja ya, tak tambahi sekali lagi dan enggak sesep. Allah. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Sacet sacet ngepak
cet selesai. Terus ini ya teman-teman, alamatnya tadi aku udah nulis alamat teman-teman. Jadi mau tak kirimnya ke Menteng Wadas, Jakarta Selatan. Menteng Wadas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Tempat aku dulu di sana. 20 tahun aku di sini ya. Ya, di sininya sih, di Menteng Wadasnya sih paling 15 tahun. Yang 5 tahun aku di Mes, Jalan Sultan Agung. Jalan Sultan Agung, Guntur, Setiabudi. Wes, terus tak iki aku sacet teman-teman, maaf ya. La ilaha illallah. Soalnya neng toko dhewe kok toko tak tinggal ber ke mana tuh? Ke kan adanya ekspedisinya di desa sebelah. Ya kira-kira ya 1 kiloan apa 1 kilo setengah gitu loh kurang lebihnya. Sendiri ku terpaku melepas kepergianmu. Alamatnya aku jeiling pora ya. Jalan Menteng Wadas Selatan RT Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng Wadas, Kecamatan Setiabudi. Itu nih si apal RT RW-nya. Soalnya Pak RT-nya setelah aku tinggal ganti ping 3. 1, 2, 3. Oh, 4 kali udah ganti RT, 4 kali loh aku tinggal. Nah, terakhir ya udah 10 tahunan ya. 10 tahun ganti 4 kali. Terima kasih ya teman-teman. Ayo kita lanjut tak itu, tak pas aku kirim ke sana ya teman-teman. Ini paketnya teman-teman, mau tak taruh di sepeda dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau tak taruh di sepeda. Apa itu? Oh, dolarku jatuh. Paling sekitar 5 kilo. Paket sudah taruh di sepeda. Sekarang aku mau berangkat, teman-teman. Ini kontaknya. Terus aku bawa dompet, jangan lupa, karena dompet isinya HP dan uang buat bayar ekspedisi nanti. Ayo ikutin selanjutnya, aku sampai ke tempat ekspedisi. Nah, udah sampai ke CMP. Akhirnya nggak jadi tak lewatin kargo, lewatin itu aja. Lewatin reguler aja. Menteng Wadas Selatan. Menteng Wadas sama Menteng Atas itu sama enggak ya? Beda lah. Beda. Carane Telagan ke Telagan karo Kenongarejo. Cara ngono-ngono itu, Mbak. Telagan sama Gandu gitu loh, Mbak. Ini enggak ada Menteng Wadas. Kelurahan Menteng Wadas. Jalan Menteng Wadas Selatan. Ada kan? Bisa ngeblank kelurahannya ya. Untung komputer muncul ya, karena komputer. Makasih ya, Mbak ya. Monggo. Angkat ninggal toko. Enggak ada orang. Assalamualaikum. Aku langsung mau pulang. Innalillahi. Ini jalan raya Sumber Gandu nih, teman-teman. Ini jam 11 siang, jadi sepi. Ada orang mepet gagah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah aku sudah sampai rumah, sampai toko lagi teman-teman. Tadi sempat itu sempat aku lupa kelurahannya. Nggak taunya kelurahannya itu Pasar Manggis. Maklumlah udah 10 tahun, jadi RT RW masih ingat teman-teman aku. RT RW masih ingat, terus jalan masih ingat, kecamatan ingat. Lah kok kelurahannya mana, Bu? Oh, kelurahannya Menteng Wadas. Nggak taunya Menteng Wadas itu jalan, teman-teman. Kelurahannya Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya udah, alhamdulillah. Tapi udah tak betulin ya, teman-teman. Udah dapat resi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum, jika suka dengan video saya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Tunggu dinunggu, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, diberi kesuksesan dalam hidupnya, diberi kebahagiaan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video Mbak Tin Karya Tin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.